Bani Israel setelah Nabi Yakub, siapa-siapa saja? Nah, setelah Nabi Yakub ada Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf kita tahu di antaranya adalah ada Nabi Musa, Nabi Harun. Kemudian siapa lagi? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian siapa lagi? Ada Nabi Isa alaihi salam. Alaihimussalam. Itu semua para nabi itu Bani Israel. Dan kami utus kepada mereka rasul-rasul. Setiap datang rasul kepada mereka bima la tahwa anfusuhum, yang rasul itu tidak sesuai dengan kehendak mereka. Ana pas tagai nabi kalinyo. Bani Israel ada yang beriman, ada yang anbiya. Yang anbiya jelas kita beriman bahwa mereka para nabi, itu kita sanjung, kita ikuti bahkan, ya. Bahkan kita tidak beriman kalau tidak beriman kepada Nabi Musa, tidak beriman kalau tidak beriman kepada Nabi Isa juga. Ya. Yang kita kutuk itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah sekalian, urang cik ka Muhammad Mandum, tebutungku, abu-abu, umi-umi, kawan-kawan, ado-ado, adun-adun, semua yang berhadir di Masjid Al-Furqan ini. Masjid Al-Furqan Berawi, Kampung Syariah, Kota Banda Aceh. Alhamdulillah, sebuah kebanggaan dan penghormatan kepada kami diberikan kesempatan pada pertemuan kali ini. Masa kita membahas tentang masalah saudara kita di Palestina, kita membahas tentang masalah Yahudi, masalah Bani Israel, masalah negara Israel. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Syekhul Azhar Syekh Muhammad Said Tantawi, Syekhul Azhar, sebelum Syekh yang kita tahu hari ini, Syekh Ahmad Tayyib, beliau pernah menulis sebuah buku yang berjudul adalah Banu Israel fil Quranil Karim wa Sunnah. Banu Israel, Bani Israel dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi. Ini adalah kitab monumental beliau, karya beliau yang sangat tebal dan bagus sekali. Beliau mengupas tuntas tentang masalah Bani Israel di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara pembahasan yang beliau bahas itu adalah bagaimana kita membebaskan Al-Quds atau Palestina daripada genggaman Israel atau Zionisme. Di antara yang beliau sampaikan adalah salah satu upaya yang terus harus dilakukan untuk supaya umat ini, umat Islam ini mampu membebaskan Al-Aqsa dan membebaskan negara Palestina daripada genggaman Israel, itu adalah dengan memberitahukan kepada seluruh umat manusia, seluruh umat Islam khususnya, tentang masalah Palestina ini adalah masalah umat. Jangan sampai ada di sebuah tempat manapun orang tidak tahu masalah Palestina ini adalah kewajiban agama mereka, kewajiban umat ini. Itu kata beliau dalam kitab beliau. Jadi kapanpun, dimanapun, umat Islam mesti mengetahui bahwa masalah Palestina itu adalah masalah umat, masalah agama kita, masalah akidah kita, masalah iman kita. Nah, dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kita bicara masalah Palestina, mungkin syekh-syekh dari Palestina sudah banyak bercerita tentang bagaimana kondisi di Palestina, ya, bagaimana kewajiban agama dalam masalah ini. Kami tidak bicara panjang masalah ini. Yang akan kami bicarakan pada pertemuan kita kali ini adalah bagaimana kita memahami tentang Israel itu sendiri, tentang Bani Israel, tentang Yahudi itu sendiri. Dan kita selama ini berpikir bahwa Israel itu adalah sebuah kekuatan yang digdaya, yang luar biasa.
Bahkan kita berpikir bahwa Yahudi itu adalah orang-orang hebat semua. Dalam sejarah orang-orang hebat dan hari ini juga orang-orang cerdas. Ini kita ingin jelaskan sedikit bagaimana sebenarnya. Dan ada tadi siang yang telpon kami kasih apa namanya meminta penjelasan. Apakah kita tidak boleh untuk mencela Bani Israel? Kita hanya boleh mencela Yahudi saja karena Bani Israel itu tidak boleh dicela karena itu keturunan Nabi. Mungkin ada didengar pendapat sana sini sebagaimana disebutkan oleh MC tadi, banyak pandangan mungkin. Tapi dalam setiap pandangan yang berbeda itu kita harus ada penjelasan yang pasti. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, apa beda Bani Israel dengan Yahudi dulu? Apa beda Bani Israel dengan Yahudi? Yang mempelajari milal wa nihal, ya, di Al-Azhar itu ada di bagian akidah, itu diajarkan kita tentang masalah milal wa nihal. Milal wa nihal itu adalah perbandingan agama. Perbandingan agama bagaimana mengetahui agama-agama lain asal-usulnya seperti apa. Kita buka buku Milal wa Nihal, misalkan kitab yang terkenal dalam masalah sejarah Milal wa Nihal yang dikarang oleh Imam Syahrastani. Beliau menjelaskan bahwa asal-usul daripada nama Yahudi itu boleh jadi bermakna adalah daripada Hawada yang bermakna adalah kembali. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran daripada perkataan Nabi Musa, Inna hudna ilaik, yaitu kami taubat padamu. Jadi kembali atau bertaubat. Jadi orang Yahudi boleh jadi asal-usulnya adalah dari kata-kata Yahud, Hawada bermakna adalah kembali atau taubat. Ada juga beliau sebutkan pendapat bahwa Yahudi itu berasal daripada nama Yahuza. Yahuza itu adalah nama salah satu daripada anak Nabi Ya'qub. Yahuza. Dari Yahuza ini kemudianlah dipakailah menjadi nama Yahudi. Jadi keyakinan agama yang dibawakan oleh anak Nabi Ya'qub, yaitu Yahuda. Nah, ini pendapat yang lebih banyak disebutkan oleh para sejarawan dalam agama. Dari Yahuda, Yahudi itu daripada Yahuda, anak Nabi Ya'qub bernama Yahuda. Karena anak Nabi Ya'qub ada beberapa orang, salah satunya adalah Nabi Yusuf. Ini. Jadi, perkembangannya kemudian, Yahudi itu adalah menjadi maknanya bukan lagi nama anak Nabi Ya'qub, tapi menjadi sebuah agama, sebuah keyakinan yang berlandaskan kepada asal-usulnya adalah firman Allah kitab Taurat, tapi kemudian dalam perkembangannya terjadi penyelewengan yang terjadi di dalam sejarah sehingga Yahudi menjadi sebuah agama yang jauh daripada kebenaran sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Bani Israel artinya apa? Bani itu adalah anak, keturunan, sulalah. Adapun Israel, Israel itu adalah nama yang dipakai untuk Nabi Ya'qub alaihi salam. Qul ta'ami kana halal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Jadi Israel itu adalah nama lain terhadap Nabi Ya'qub. Nah, jadi Bani Israel itu adalah keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub anak daripada Nabi Ishaq. Ishaq itu nama apa? Anak daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua orang anak. Yang pertama bernama adalah siapa? Ismail. Yang kedua Ishaq. Ishaq punya anak, salah satunya beliau bernama adalah Ya'qub. Nah, Nabi Ya'qub punya anak siapa? Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Yusuf, ya, alaihi salam. Jadi garis keturunan para nabi. Nah, Nabi Ya'qub beliau punya anak yang banyak. Jadi Bani Israel ini adalah keturunan langsung yaitu terus-menerus daripada Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi kalau kita katakan berarti Bani Israel itu asal-usulnya keturunan para anbiya. Iya. Bani Israel keturunan para anbiya. Berarti baik dong Ustaz, keturunan para anbiya. Sekarang kita lihat keterangannya. Nah, kalau demikian kita pahami, Yahudi itu adalah sebutan untuk keyakinan terhadap agama yang pertamanya adalah dibawa oleh para anbiya dan dibawa oleh para nabi, ya, dengan kitabnya Taurat, tapi lambat laun dalam sejarah berganti, akhirnya diselewengkan, jadilah agama sesat.
Sedangkan Bani Israel adalah sebutan untuk suku, sebutan untuk ras tertentu, yang keturunan daripada marga tertentu. Jadi Bani Israel sebutan untuk orangnya, sedangkan Yahudi sebutan untuk agama. Jadi boleh saja orang Yahudi itu bukan Bani Israel. Ada orang Yahudi menganut agama Yahudi tapi bukan Bani Israel. Tapi kalau Bani Israel, kebanyakannya adalah orang Yahudi. Ada di antara Bani Israel yang masuk Islam. Sejak masa Nabi, ada orang Yahudi masuk Islam. Kita tahu itu. Ya. Jadi kita paham di sini, Yahudi itu adalah sebuah keyakinan agama, sedangkan Bani Israel adalah orangnya yang keturunan daripada Nabi, ya, Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah lalu, kita kalau demikian boleh enggak mencela daripada Bani Israel, Ustaz? Atau Yahudi saja, kita katakan itu orang Yahudi, orang yang menganut agama sesat, itu aja yang kita cela. Sedangkan Bani Israel tidak boleh dicela. Masalah ini kita harus kembali kepada Al-Quran. Adakah Allah mencela Bani Israel dalam Al-Quran atau tidak? Bani Israel setelah Nabi Ya'qub, siapa-siapa saja? Nah, setelah Nabi Ya'qub ada Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf kita tahu diantaranya adalah ada Nabi Musa, Nabi Harun. Kemudian siapa lagi? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian siapa lagi? Ada Nabi Isa alaihissalam. Alaihimussalam. Itu semua para nabi itu Bani Israel. Semua anbiya itu Bani Israel, dari Bani Israel diutus oleh Allah untuk kaum mereka sendiri, untuk Bani Israel. Lalu enggak boleh dicela dong Ustaz ya? Kita lihat dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan di antaranya adalah dalam surat Al-Maidah. Allah sebutkan laqad akhadna mithaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Kami telah mengambil janji dengan Bani Israel, kata Allah. Dan kami utus kepada mereka rasul-rasul. Setiap datang rasul kepada mereka, bima la tahwa anfusum, yang rasul itu tidak sesuai dengan kehendak mereka. Ana pas tagai Nabi kalinyo. Umatruk Nabi tapi kurang pas tang Nabi kalinyo. Ya. Farikan kadzabu, sebahagian mereka, ya, itu mendustakan Nabi itu karena hanya sesuai harapan mereka. Wa fariqan yaqtulun, sebahagian mereka bukan mendustakan saja tapi mereka bunuh. Siapa itu? Bani Israel, kata Allah. Sebahagian mereka ketika diutus Nabi, kalau mereka suka dengan Nabi itu, ya oke. Kalau mereka tidak suka, ada yang mereka, si antara Bani Israel yang mendustakan Nabi, para Nabi-Nabi yang diutus, ada yang mereka membunuh para anbiya. Jadi sejarah Nabi dibunuh oleh kaumnya itu oleh Bani Israel. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nabi Yahya, itu beliau meninggal terbunuh. Siapa yang bunuh? Bani Israel. Oke? Siapa yang bunuh? Bani Israel. Siapa yang bilang Nabi Bani Israel bunuh para Nabi? Allah dalam Al-Quran. Kemudian Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah juga. Bani Israel itu, ya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Terkutuklah, ya, lu'ina, dikutuk Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan dengan lisan Isa bin Maryam. Dengan lisan Nabi Daud, lisan Isa, Nabi Isa, dua nabi ini mengutuk Bani Israel. Siapa mereka? Mereka-mereka yang kafir daripada Bani Israel. Jadi kalau begitu, Bani Israel ada yang kafir? Ya iya. Bani Israel ada yang kafir, ada juga yang nabi. Seperti tadi, siapa nabi-nabi? Ya, nabi-nabi Bani Israel banyak. Jadi Bani Israel ada yang kafir, ada yang mukmin beriman pada Allah, bahkan para anbiya. Kalau demikian, kalau yang kafir boleh dikutuk? Ya, boleh.
Allah sendiri sebutkan Bani Israel yang kafir pada Allah itu dikutuk dengan lisan Nabi Daud, lisan Nabi Isa. Jadi hari ini, ya, kalau begini penjelasannya dari Al-Quran, ada yang dikutuk Bani Israel siapa? Yang kafir. Ada yang dikutuk siapa? Yang membunuh para nabi. Lalu hari ini kita mengutuk Bani Israel enggak? Kita mengutuk tidak? Siapa yang kita kutuk? Mereka yang beriman pada Allah atau mereka yang kafir pada Allah? Yang kafir, kutuklah sekutuk-kutuknya. Nabi Daud saja mengutuk mereka, Nabi Isa mengutuk mereka dalam Al-Quran. Yang kita kutuk itu siapa? Yang kita laknat siapa? Mereka yang kafir pada Allah, kemudian setelah itu bahkan membunuh, mengusir saudara kita yang muslim. Nabi Muhammad saja, ya, orang Bani Israel yang ada di Palestina, setelah mereka ingkar janji, diusir semuanya karena berkhianat. Yang tidak berkhianat, Nabi bermuamalah baik dengan mereka. Ya, jadi dari sini kita pahami, ya, Bani Israel ada yang beriman, ada yang anbiya. Yang anbiya jelas kita beriman bahwa mereka para nabi, itu kita sanjung, kita ikuti bahkan, ya. Bahkan kita tidak beriman kalau tidak beriman kepada Nabi Musa, tidak beriman kalau tidak beriman kepada Nabi Isa juga. Ya. Yang kita kutuk itu adalah yang kafir, yang berbuat zalim. Maka hari ini orang Aceh, orang muslim mengutuk Bani Israel, yang ini silakan. Itu sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mungkin ini bisa jelas karena kami jawab langsung dengan Al-Qur'an. Supaya tidak simpang siur. Lalu kemudian sedikit sejarah daripada Bani Israel supaya kita paham. Jadi Bani Israel ini kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, penjelasan awal Bani Israel ini kita dapatkan sejarah awal disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah ketika Nabi Yusuf alaihi salam masuk ke Mesir. Jadi Nabi Yusuf anak daripada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub anak daripada Ishak. Ishak anak daripada Ibrahim. Jadi kita lihat bahwa ini semua berkumpul pada Nabi Ibrahim. Nah, kisah Bani Israel itu adalah mulai dari Mesir disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Yusuf masuk ke Mesir, ya, yaitu ketika beliau dikhianati ataupun dibuang oleh saudara-saudara beliau. Ya, ada saudara-saudara beliau yang lain mamak, lain ibu, membuang beliau di dalam Al-Quran sehingga dibuang jauh sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi budak di negeri Mesir. Kemudian setelah beliau jadi budak di negeri Mesir, sebagaimana cerita dalam Al-Quran, lalu kemudian beliau dipenjara. Setelah dipenjara akhirnya menjadi seorang raja, bahkan menjadi seorang menteri, ya, menteri bendaharawan negara. Ketika beliau jadi menteri di Mesir, jadi beliau memiliki posisi politik yang sangat bagus sekali. Datanglah kemudian siapa? Saudara-saudara beliau minta bantuan makanan ke negeri Mesir karena daerah Arab semuanya dilanda penceklik. Lalu akhirnya saudara beliau yang sudah besar itu, yang sudah tua dan beliau sudah muda, ya, sudah besar, dewasa, yang sudah jadi menteri jumpa di negeri Mesir dan ketahuan ternyata itu Yusuf yang mereka buang di waktu kecil. Lalu Nabi Yusuf minta supaya ayah beliau, ayahanda beliau Ya'qub yang sudah tua dan sudah tidak mampu melihat lagi dibawa ke Mesir. Akhir cerita Nabi Yusuf seperti itu. Akhirnya ngumpullah Nabi Yusuf bersama dengan saudara-saudara beliau dan juga ayahanda beliau Ya'qub yang merupakan juga seorang nabi. Nah, lalu setelah Nabi Yusuf berada di Mesir dan keluarga beliau semua ada di Mesir, diperkirakan itu semua dengan anak-anaknya adalah dan cucu Nabi Ya'qub sekitar 70 orang. Ngumpullah di Mesir. Dari sinilah kemudian Bani Israel itu berkembang biak dari Mesir. Berkembang biak terus, banyak Bani Israel yaitu anak daripada Nabi Ya'qub. Lihat itu yang paling tua di Mesir itu adalah Nabi Ya'qub, anak beliau Yusuf seorang menteri. Jadi mendapatkan kedudukan yang bagus. Bani Israel pun dihormati. Kenapa? Itu adalah keluarga menteri. Bahasanya begitu. Dan Nabi Yusuf dipandang baik karena berhasil menyelamatkan Mesir. Lalu setelah itu,
Berkembang biaklah Bani Israel yang banyak di Mesir sehingga mereka berkuasa juga di Mesir dan banyak apa namanya membangun bangunan di Mesir dan mereka menjadi pekerja dari pekerja kasar dan yang lainnya dan para ahli profesional. Tetapi ketika Mesir dikuasai oleh Ramses II, Fir'aun, nah ini dia, Fir'aun, pada saat itu Bani Israel itu betul-betul disiksa habis-habisan. Jadi anak-anak laki-laki yang lahir dibunuh. Dibunuh semuanya. Ya. Disiksa habis-habisan. Di saat inilah Allah mengutus Nabi Musa dari Bani Israel itu sendiri yang lahir di Mesir. Nabi Musa lahir di Mesir. Keturunan daripada Nabi Yakub itu. Keturunan daripada Nabi Yusuf itu. Yang berkembang biak secara berabad-abad terus. Lalu setelah itu kita lihat ya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah an akhrij qaumaka untuk keluarkan kaummu Bani Israel daripada Mesir karena mereka disiksa di Mesir. Ya, disiksa di Mesir. Keluarkan mereka dari Mesir menuju ke Palestina. Nah, ini permasalahan sejarah nanti kita perjelas. Lalu misi Nabi Musa tak lain adalah untuk pertama dakwahkan Fir'aun dengan baik kalau supaya dia beriman kepada Allah. Kalau dia tidak mau beriman, pokoknya keluarkan Bani Israel dari Mesir. Itu dua misi Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun. Nabi Harun Bani Israel juga. Ya, nah Bani Israel yang lahir yaitu adik daripada Nabi Musa sendiri. Dua orang nabi diutus untuk Bani Israel pada satu waktu di mana? Di negeri Mesir. Lalu setelah itu tidak berhasil, Fir'aun tidak mau beriman juga, bahkan memusuhi Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya pegang pada misi yang nomor dua, apa? Keluarkan Bani Israel dari Mesir supaya jangan disiksa. Bani Israel berhasil dikeluarkan oleh Nabi Musa dengan mukjizat yang kita tahu, yaitu dengan dipukulnya laut, menyeberang laut dan selamat mereka sampai ke Tursina dan meninggallah Fir'aun. Nah, ketika sampai mereka selamat, ya, selamat daripada Fir'aun dan sudah menuju ke padang yang mereka itu sudah tidak ada penghuni di tempat itu antara Palestina dan Mesir. Di situ kemudian Nabi Musa mengatakan kepada kaum beliau, "Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum." Ya, wahai kaumku, masuklah kalian kepada bumi, kepada sebuah negeri yang disucikan oleh Allah. Wala tartaddu ala adbarikum, ya, jangan kalian berpaling. Jadi Allah tuliskan bahwa negeri Palestina itu disuruh untuk Bani Israel tinggal di negeri itu. Itu negeri yang disucikan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Maidah. Allah sebutkan itu. Lalu Bani Israel qalu inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak mau masuk wahai Musa. Kenapa? Di sana itu, di negeri Palestina itu ada qauman jabbarin, orang yang kuat-kuat, orang yang sangar-sangar. Kami tidak mau masuk. Di sini ketahuan Bani Israel itu adalah jaban, apa namanya? Penakut, bahasa Aceh, ya, tidak mau kami. Kenapa? Besar-besar mereka. Allah sudah suruh mereka tinggal di Palestina, tidak mau mereka. Bahkan yang suruh Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun, Nabi Musa sebagai pemimpin mereka, tidak mau mereka masuk. Lalu Allah firmankan, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanata yatihuna fil ard. Allah katakan bahwa kalau begitu, negeri itu haram bagi mereka. Haram bagi mereka. 40 tahun mereka berada di padang teh. Karena diperintahkan masuk ke Palestina, tidak mau karena takut sama orang Palestina yang pada saat itu adalah kaum Fonik atau Kananiyun yang tinggal di tempat itu. Bukan orang Arab yang tinggal pada saat itu. Tapi siapa juga? Kaum Fonik atau Kananiyun. Nah, Allah katakan bahwa negeri itu muharramatun alaihim, haram bagi mereka. Selama 40 tahun mereka berada di padang teh, dihukum oleh Allah. Jadi di dataran antara Mesir dan Palestina,
orang Bani Israel itu bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun tidak bisa kemana-mana. Jadi hukum oleh Allah di padang Sahara yang tandus itu. Setiap mereka mau lari tersesat balik lagi. Lari ke sana tersesat balik lagi selama 40 tahun. Tidak ada peradaban mereka. Hanya di padang Sahara yang tandus di situ mereka hidup. Sampai Nabi Musa, Nabi Harun meninggal pada saat itu. Misi Nabi Musa selesai, keluar dari Mesir. Kaum beliau dihukum oleh Allah karena maksiat pada Allah, enggak mau untuk tunduk pada perintah Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal pada saat kaum Bani Israel dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di padang Tih itu.